para pedagang Arab dalam perjalanan dagang rempah. Tarian ini digunakan sebagai media dakwah dalam penyebaran agama Islam. Pada awalnya, tarian grafis ini hanya boleh ditampilkan oleh penari laki-laki. Seiring dengan perkembangan zaman, tari grafis ini bisa ditampilkan oleh penari perempuan. Bahkan, tarian ini juga bisa dipentaskan oleh penari campuran antara laki-laki dan perempuan dalam satu pementasan yang sama. Inilah tari Zoplin. Selamat menyaksikan. Bagailah